Saat aku tak mampu memaafkan, saat tak ada lagi tangan yang dapat ku genggam, kau hadir di belakang tanpa pemberitahuan, seakan sudah menyiapkan sebuah pelukan, agar aku tenang, agar aku menang. Rasa bersalahku tak kau biarkan hidup, rasa sedihku tak kau biarkan menetap lama. Tak ada tanya yang kau lontarkan dengan sengaja. Tak ada penghakiman tentang apa yang kulakukan. Ketika ku minta tanganku kau genggam, kau mengabulkan seraya enggan melepaskan. Karena kau tahu tanganku kedinginan. Karena kau tahu arti dari kesepian. Kau menghangatkan dengan genggaman, dan pundakmu adalah tempat jatuhnya tangisan. Kau menggenggamku sangat erat. Kau bersedia melarikan diri bersama, bahkan saat ku minta tanpa bertanya kenapa. Kau tetap menyanggupinya, karena prinsipmu bersama adalah jawabannya.